sinetron Di Antara Dua Cinta, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga pecinta setia sinetron. Sinetron Di Antara Dua Cinta adalah salah satu sinetron SCTV yang tengah mencuri perhatian, mengangkat cerita tentang kisah percintaan. Sinetron ini sukses memikat hati para penggemar layar kaca. Sinetron Di Antara Dua Cinta dibintangi oleh aktor dan aktris ternama tanah air. Di balik popularitas para pemain sinetron Di Antara Dua Cinta, tidak lepas dari doa dan dukungan dari keluarganya. Berikut ini keluarga asli pemain sinetron Di Antara Dua Cinta. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Keluarga asli Rangga Azhov. Rangga Azhov adalah anak dari pasangan Faisal Nawawi, ayahnya, dan Murni Hayati, ibundanya. Rangga Azhov adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak laki-laki bernama Fabian Azhov dan Erik Azhov. Kedua kakaknya kini sudah menikah dan sudah memiliki anak. Rangga Azhov juga memiliki seorang adik perempuan bernama Nada Azhov. Rangga Azhov tampak begitu menyayangi keluarganya. Hal tersebut terlihat dari foto-foto kebersamaan mereka. 2. Keluarga asli Anggika Bolsterly. Anggika Bolsterly adalah anak dari pasangan Peter Bolsterly, ayahnya, yang berasal dari Swiss, dan Titin, ibundanya, yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Anggika Bolsterly adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Lukas Bolsterly. Terlihat dari unggahan di Instagram pribadinya, Anggika Bolsterly tampak begitu dekat dan menyayangi keluarganya. 3. Keluarga asli Antonisi. Sampai saat ini, belum diketahui siapa nama kedua orang tua dan saudara kandung Antonisi. Namun, kini Antonisi sudah membangun rumah tangga bersama Audi Marissa sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai seorang putra bernama Anzel Maferiksi. 4. Keluarga asli Kevin Kambei. Kevin Kambei adalah anak dari pasangan Milan Bosic Kambei, ayahnya, yang berasal dari Australia, dan Sisil Kambei, ibundanya, yang berasal dari Indonesia. Namun, Kevin Kambei jarang memposting foto kebersamaannya dengan keluarganya di media sosial miliknya. Kevin Kambei juga pernah membangun rumah tangga dengan Agnes Palmer pada tahun 2016 lalu, dan telah dikaruniai seorang putra bernama Kilo Edgar Russell. Namun, pada tahun 2019, mereka bercerai. 5. Keluarga asli Asa Asuncao. Aktris asal Pulau Dewata Bali ini ternyata memiliki keturunan Portugis dari sang ayah. Namun sampai saat ini, belum diketahui siapa nama ayah Asa Asuncao dan ibundanya bernama Hana Novi, yang berasal dari Indonesia. Asa Asuncao kerap membagikan potretnya bersama sang ibunda di Instagram pribadinya. Tampil seperti anak seumuran, ibu dan anak ini pun tampak terlihat seperti kakak beradik. Penampilan awet muda sang ibunda pun menuai banyak pujian dari para penggemarnya. 6. Keluarga asli Esta Pramanita. Esta Pramanita adalah anak dari pasangan Heru Pramono, ayahnya, dan Anita Puspita, ibundanya. Esta Pramanita diketahui memiliki saudara kandung perempuan. Hal tersebut diketahui dari postingannya di Instagram. Namun, belum diketahui siapa nama saudara kandungnya tersebut. 7. Keluarga asli Raya Kohandi. Raya Kohandi adalah anak dari pasangan Supendi Kohandi, ayahnya, dan Rina Kusuma Wijaya,
ibundanya, Raya Kohandi, kerap kali membagikan potret bersama sang ibunda di Instagram pribadinya. Saat ini, Raya Kohandi sudah membangun rumah tangga dengan Amrianto sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang putri bernama Alesia Milena Halik. Itulah keluarga asli pemain sinetron Di Antara Dua Cinta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.